Pertemuan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang awalnya tidak disengaja akhirnya akan segera berakhir di pelaminan. Sebagaimana diketahui bahwa kebersamaan antara Rizky Billar dan Lesti Kejora bermula saat keduanya sama-sama ditinggal menikah oleh orang terdekat mereka. Meski pengajian dan upacara adat harus diundur karena PPKM darurat, Rizky Billar dan Lesti terlihat tak mau ambil pusing. Keduanya bahkan pergi ke puncak untuk sekedar melepas penat dan berlibur sebelum berstatus sebagai suami istri. Sejak awal dekat, Rizky Billar dan Lesti Kejora memang tak mau mengumbar kemesraan mereka di depan publik. Begitu juga soal tanggal pernikahan mereka. Pasangan Lesdar itu bahkan tak membiarkan keluarga dan sahabat-sahabatnya tahu soal pemilihan tanggal bersejarah dari mereka. Selain untuk memberikan kejutan, ini dilakukan Lesti dan Rizky Billar agar orang-orang terdekat dari mereka tidak direpotkan dengan persiapan yang cukup melelahkan. Izhar, mewakili keluarga Billar dan Lesti pun akhirnya buka suara dan merespon terkait hal tersebut. Alih-alih merasa sedih, pihaknya justru bangga dengan keputusan Lesti dan Rizky Billar. Menurutnya, tidak mengetahui tanggal serta persiapan Lesdar adalah bentuk cinta dan perhatian dari kedua calon mempelai tersebut. Jadi, kita sebagai keluarga bukan merasa bersedih, tapi kita malah bangga. Kalau bisa, ini jadi inspirasi pada kaula muda zaman sekarang. Kalau bisa saat mau berumah tangga, coba untuk mandiri. Apalagi kalau orang tua sudah lanjut, imbuh Izhar. Kendati demikian, Izhar memastikan bahwa Lesti dan Rizky Billar tetap meminta doa dan restu kepada pihak keluarga masing-masing. Hal ini dirasa sangat penting agar seluruh persiapan kedua calon mempelai dapat berjalan dengan baik. Mereka paham bahwa ini menyita waktu dan tenaga orang tua mereka. Jadi mereka hanya meminta doa restu kepada kedua orang tua. Kita supaya yang direncanakan berjalan dengan lancar, sambung Izhar lagi. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf. Terus doakan semoga pernikahan dari Lesti dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti.